Kenapa? Kata-kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hababa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak jelas banget. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur. Aduh, mudah-mudahan teman-teman tuh gak bosen ya. Tapi ya jangan bosen, karena saya bakal nampilin golok-golok yang ciamik-ciamik ya, yang baru-baru, yang bagus-bagus. Insya Allah jadi teman-teman harus punya banyak koleksi. Kalau kita pecinta bila harus punya banyak koleksi, biar nanti kalau bisa satu sapi satu golok, satu kambing satu golok, wah itu baru top, itu baru top namanya. Ya langsung aja tanpa berlama-lama, ini di depan saya ada gocil-gocil, ada piscok, kok piscok sih, ada piscil, pisau kecil, ada pismin, pisau mini, ada gocil, golok-golok kecil, ya ini di depan saya. Yang pertama, langsung aja. Ini keren banget, asli keren. Wow, wow, wow. Gocil. Full tanduk bule katila. Tuh, katila. Tahu katila? Tanduk hitam, dia agak ke bule-bulean. Agak, tuh, lihat ke coklat-coklatan. Lihat sarungnya tuh, katila. Ya. Gagangnya juga, ini agak ke katila-katilaan. Ini ada pinnya, tuh lihat, ini keren banget asli. Ini full tanduk, aksesorisnya duralium, keren banget. Ada pinnya, ada mozaiknya juga. Nah tuh, ada mozaiknya ada dua ya, di selut sama di gagang. Ini keren banget, asli keren banget. Langsung aja ya, kita lihat dalamnya, apakah sekeren luarnya? Asik. Kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, bus mirror bosku, keren. Panjangnya ini 20 cm. Ini bahannya dari Per Willis ya, bahannya dari Per Willis. Siapa yang nggak kenal Per Willis? Ini asli keren banget. Panjangnya 20 cm. Ini buat teman-teman yang suka sama pisau-pisau kecil. 20 cm buat sembelih-sembelih sapi-sapi, yang apalagi ini buat sembelih kambing, ini juga gurih banget, enak banget. Ya, ketebalannya 3 mm, lebarnya 3 cm kurang lebih. Ketajamannya gimana? Insyaallah ini udah sesuai daripada standar penyembelihan secara ihsan. Kita tes aja tanpa berlama-lama. Kita lihat, disentuh dikit apakah sudah masuk? Iya, sudah masuk. Lihat. Oh, ya, baru disentuh belum diapa-apain udah kode ini. Jadi jangan, bukannya baru diginiin, keluarin, seret. Wow, bisa jadi tuh hewan udah kebeler. Enggak mungkin ya. Kan di TikTok gitu. Seret, buat tahu udah saking cepatnya gitu. Kita tes aja Bismillahirrahmanirrahim ketajamannya, kita pakai metode push cut ya. Oh, lihat tuh, kita iris pelan-pelan. Tajamnya rata. Rata, nggak ada yang chipping, nggak ada yang lompat. Kita tebas, insya Allah juga mumpuni. Bismillahirrahmanirrahim. Bas, tus. Kalau apalagi ngiris miring begini, ya insya Allah dah. Tuh, ya. Insya Allah, ketajaman udah insya Allah sempurna, top banget, ya. Langsung aja buat temen-temen nih, langsung aja, harganya berapa Ustaz? Lalu WhatsApp aja udah dah. Biasanya orang yang tulisin dong harganya gini-gini, nanya doang beli kagak. Langsung aja pokoknya yang serius ya, yang serius langsung aja di WhatsApp nih nomornya nih tuh, langsung di WhatsApp.
Yang belum follow Instagram langsung aja follow begitu ya. Memang sekarang netizen banyak banget. Wah, kalau harganya berapa duit? Harganya dong masukin. Iya, kalau niat mah WhatsApp aja udah gitu. Kalau serius biasanya kalau yang banyak-banyak bacot. Bisa sih apa jadi emosi gua. Ya, kalau teman-teman saya semua sama subscriber-subscriber saya nih yang udah subscribe saya, insya Allah pada baik-baik hati semua. Yang julid-julid yang gak demen doang sama gua mah. Emang ada? Ya ada lah pasti, gak mungkin kagak. Nabi aja yang maksum aja masih ada yang gak demen, apalagi gua. Nah itu yang pertama, ya itu yang pertama. Nah yang kedua, tenerong neng neng lihat kecil lah. Ini pismin, pisau mini. Panjang bilannya 10 cm lihat tuh ada logonya tuh. Neng 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 neng. Ini bahannya stainless, jadi enak banget ini mah. Ya, tahan akan karat, bukan berarti enggak karat, dan tahan akan karat karena dia berbahan stainless. 10 cm. Ih, asli. Top. Ketajamannya gimana? Kita tes. Dan ini sudah diasah semaksimal mungkin dengan ketajaman spek sembelih. Yes, ya lo ketawa ayah kamerain. Benar. Ini udah diasah dengan asahan spek sembelih ya. Jadi tajam banget insyaallah buat nyeset mah, apalagi enak nih. Buat nyeset. Ya, saya udah asah speknya spek sembelih. Kita tes ketajamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kita tes nih, lihat nih. Tuh, apa gua kata? Apa gua kata? Ya. Kita tes bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Tuh. Iya enggak? Iya enggak. Lagi bismillah. Tuh. Puska. Tuh, apa gua kata? Tuh. Pismin. Pisau mini 10 cm. Ini aduh top banget. Nih top banget insyaallah nih keren asli. Bahannya dari stainless. Keren. Tuh, ya keren banget ya. Keren enggak? Ya kata gua ini mah. Lo bilang enggak ya enggak apa-apa. Gimana kata gua. Oke, cukup sekian pismin-pisminnya gocil, dan pisminnya bagi teman-teman yang minat langsung aja. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur. Mudah-mudahan makin cinta sama saya. Asik. Jangan makin benci ya. Jangan-jangan. Kita gak boleh benci sama orang. Jangan. Kalau kita benci, sakit-sakitin hati kita doang. Jangan-jangan. Ngotor-ngotorin hati kita. Nanti sayang-sayang ibadah kita. Ya. Kita gak boleh dengki sama orang. Jangan. Orang usaha yang sama, wadil lebih maju, jangan dengki. Gak boleh. Jangan. Biarin. Itu udah jalannya Allah. Ya. Kita dengki, wah repot dah. Sayang-sayang, nanti kalau kita dengki sama orang, ngiri aja bawaannya, nanti kebaikan-kebaikan kita hilang, sholat kita hilang, pahalanya, puasa kita hilang, sedekah kita hilang. Kenapa? Kata-kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatoba. Iri dengki itu memakan seluruh kebaikan kita. Nah, sama seperti api yang makan kayu bakar, habis semuanya, gak ada sisa. Makanya jangan, kita gak boleh iri, enjoy aja, seneng aja, girang aja kita sama orang. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.